Bismillahirrahmanirrahim. Kolega semuanya, kita akan mainkan final Liga Champion. Pertandingan terakhir yang tersisa di season kedua antara Luton Town menghadapi Liverpool. 7 Juni 2025. Kita akan lihat dulu perjalanan masing-masing Luton Town dan Liverpool mulai dari fase grup hingga ke partai final. Dari grup stage, Luton Town menjadi juara grup A bersama dengan Barcelona, Besiktas dan juga Salzburg. Sedangkan Liverpool juga sebagai juara grup D bersama Roma, Genk dan Victoria Pilsen. Ke babak 16 besar, Luton Town menyingkirkan tim kuat Paris Saint-Germain dengan agregat tipis 3-2. Dan Liverpool menyingkirkan Real Madrid dengan agregat yang sama 3-2. Masuk ke perempat final, Liverpool mengalahkan City sesama tim Premier League dengan penalti ujungnya agregat 5-4. Sedangkan kita menghajar Juventus dengan agregat tipis juga sebenarnya 3-2. Dua tim masuk ke semifinal. Di semifinal kita bertemu dengan PSV Eindhoven dan kita menghajar PSV dengan agregat 5 gol tanpa balas. Atletico Madrid dihajar oleh Liverpool dengan agregat 2-4. Dan ketemulah dua tim ini di partai final. Sebelum kita mainkan partai final episode ini teman-teman, kita akan ke Premier League dulu. Kita sudah lihat siapa yang juara, siapa yang degradasi, dan saya akan menuju Fulham dulu baru Everton, Pak. Dan ini agak sakit sih sebenarnya. Fulham itu hanya berjarak 1 poin dengan Southampton. Posisi 17, jarak terakhir yang aman dari degradasi, hanya 1 poin. Kalau Everton dan Middlesbrough kita sudah tahu dari pertengahan bahkan mereka gak naik-naik. Tapi Fulham ini, kita akan lihat ke Fulham dulu baru Everton. Kira-kira pemain mana yang akan kita masukkan ke dalam daftar list ya, baru kita akan lihat musim depan akan seperti apa. Karena juga pasti butuh waktu untuk scout ya teman-teman. Kita akan ke Fulham dulu, ke Premier League. Karena saya lawan Fulham itu kalau nggak salah ada kayak Leno, ada Sharawi yang kita bisa manfaatkan, Pak. Kita lihat dulu Everton, Fulham. Mulai dari Fulham dulu yang performanya lebih baik daripada Everton. Nah, kita lihat ada Tosin, ada Barrio. Oke, Unhappy kita masukkan ke dalam daftar list. Lalu saya nggak mau terlalu yang muda juga teman-teman, karena kita harus naikkan rataan usia jadi 29. Kita lihat lagi ada Tom Carey tapi sudah 34. Wah, kontraknya juga akan habis 1 bulan Tom Carey. Kita lihat hasil squadnya dulu. Ada Timothy Castagne, kita masukin. Siapa lagi? Issa Diop. Kayaknya bagus ini, Pak. Formnya juga good, market value-nya masih oke, tapi dia unhappy, pada unhappy semua. Wajar karena timnya harus degradasi ya. Stephen Alsarawi tentu saja saya akan masukkan ke dalam daftar list dulu. Lalu ada Luke Harris, Raul Jimenez retiring on off season. Ya. Kasihan ya. Karir terakhirnya di sepak bola Raul Jimenez harus merelakan tim yang dibelanya degradasi. Alex Iwobi masukkan dulu saja. Ada Bert Leno, sayang kalau dilewatkan. Kita masukkan juga Bert Leno, pemain yang masih bagus, pemain Jerman. Usia 33 tahun, ratingnya di 81. Ratingnya overallnya masih, value-nya maksudnya, market value-nya masih 7 juta. Ada Kevin Mbabu, ini pemain bagus di sektor sayap kanan. Lalu Rodrigo Muniz, 24 tahun enggak. Siapa lagi ya? Harry Wilson. Oke, kita ke tim sebelahnya, Pak. Tim sebelahnya yaitu Everton. Ada Dele Alli, masukkan dulu. Pada unhappy semua. Beto masih bagus ini, Pak. Ratingnya masih 83, lalu value-nya, market value-nya 33,5 juta. Siapa tahu kita butuh. Masukin dulu aja. Habib Diarra, Abdullah Yedekur sudah 32 tahun. Ben Godfrey. Siapa yang kita lihat sini? Rick Kasdrup masukin, yang bisa bergerak di sektor sayap kanan. Leon King masih terlalu muda.
Donar, sebentar. Kayaknya nggak banyak dari apa? Dari Everton yang saya masukkan ya. Kita coba masukkan Owen Wijdal. Yes. Kita tunggu hasil skornya seperti apa. Saatnya kita fokus ke final Liga Champions. Menghadapi Liverpool, tapi kita geser beberapa hari. Berikan waktu, kesempatan untuk istirahat. Pereira, transfer over. Yes, okay deh. Nah, accept. Watson, tawarannya 2,2. Sebelumnya 2,5. Coba deh, kalau kita negosiasi. Saya naikin dikit deh. 2 juta sih untuk pemain muda untuk kita ya. Ini lumayan, Pak. Kita akan coba. Saya coba di angka 2,6, mau enggak ya? 2,4. Kita counter, ini akan ketemu di 2,5. Yang buat saya agak malas adalah bisa jadi gagal, Pak. Berapa kali kita berusaha jual Louis Watson, enggak gagal juga ya. Begini nih udah kelar nih, udah deal ya. Teman-teman dengan klub pemainnya enggak mau pindah. Kita press conference dulu karena ini pertandingan terakhir dan ini di hari Minggu. Di hari Sabtu, Pak, maaf. Beberapa pekan di hari Sabtu Minggu saya mainkan 3 pertandingan ya. Tapi untuk pekan ini tidak. Karena tinggal ini pertandingan tersisa kita. The boys have been amazing. Kita harus berikan applause. Applause luar biasa dulu untuk pemain-pemain Luton ya. Kalau di real rasanya berat bagi Luton untuk mendatangkan pemain seperti Salah, Van Dijk. Meskipun didapatkan dengan aturan Bosman karena gaji mereka sangat tinggi. Ya ini sih dalam dunia game, Pak. Kalau di real lah sulit pastinya. Kecuali Luton mungkin dibeli oleh pengusaha tajir melintir mungkin bisa aja. Karena stadionnya sendiri juga ya agak tidak layak sebenarnya untuk ukuran tim yang bermain di kompetisi tertinggi Eropa. Bismillahirrahmanirrahim. Yes, kita mulai pertandingan final season kedua. Berapakah dan yang kita dapatkan buat musim depan? Nanti aja kita lihat di next episode. Biar penasaran, Mbak. Dipotong atau enggak? Dipotong banyak atau enggak? Yang jelas kita sudah tahu kan, dari Premier League kita dapat 179 juta. Dari FA Cup kita sudah dapat beberapa hadiah. Dari Liga Champions juga sudah, teman-teman. Eriksen, Christian Eriksen, langsung Eriksen shooting ke gawang Alisson Becker. Arda Güler, Zambo Anguissa. Langsung saja. Oke, sorry. Hampir bahaya. Cody Gakpo. Kita main di mana nih? Oh, sayap. Felipe Anderson. Back. Oke, Arda Güler. Dipotong oleh Mazraoui. Yes, ditipu. Player to watch, Mah Salah. Salah. Tessa Tito. Oke. Wataru Endo, Gravenberch. Cody Gakpo. Duel sengit di awal-awal. Gakpo. Blocking dulu. Salah. Mah Salah. Umpan Arda Güler. Sip. Memphis Depay. Memphis. Bagus sekali. Eriksen Memphis. Luis Diaz. Jensko. Jensko realnya main di Arsenal ya, kalau gak salah, Pak. Dari City ke Arsenal. Luis Diaz. No. Good. Virgil. Ada dua pemain Liverpool berbahaya lah. Kartu kuning. Yang mana nih? Mana sih kuning? Gak terima saya. Yang mana kartu kuning itu?
Ya, saat itu ya, Jesus Corona, Erikson, Arda. Arda bergerak dari kanan ke kiri. Jidenko, Wataru Endo. Juga bagus Wataru Endo, Pak, di MF. Ya, kita sudah punya Zambo Anguissa, enggak perlu ganti lagi. Sangat puas saya dengan Zambo Anguissa dan pelapisnya Warren Zieremeri. Diomandi. Diomandi. Nampis Anguissa. Giles, Ryan Giles. Banyak lakukan bola-bola atas kita. Sip. Ryan Giles. Ditangkap oleh Alisson Becker menit 30. Sudah setengah jam. Virgil van Dijk. Ya, saat itu. Eriksen. Iya, good. Salah. Moh, salah. Moh, Moh Gomez, Moh Gomez. Gravenberch, Luis Diaz. Kejar, kejar, kejar. Hermoso, tutup pergerakan Hermoso, tidak bisa mengejar. Untungnya salah passing Zambo Anguissa. Zambo, salah, Moh salah. Come on, Cody Gakpo, bukan Cody Gakpo. Ini Depay, Memphis, Memphis Depay, Memphis. Sangat ketat persaingan. Ini baru final, Pak. Ketat. Wataru Endo, Cody Gakpo. Oke, Hermoso lepas bola, Cody Gakpo menyerang Liverpool. Luis Diaz. Luis Diaz bawa bola, Luis. Luis Diaz. Virgil van Dijk dibuang oleh Virgil. Ryan Giles. Diomandi. Arda Güler. Ayo lari Arda, Arda, lari terus Arda, Arda, umpan ke Mosala, Mosala, sip, umpan, Depay, Depay. Alisson Becker bermain sangat bagus untuk bola. Luis Diaz memang dengan kecepatannya, bahaya ini Luis Diaz, Luis Diaz, Gravenberch, blok lagi Hermoso, bahaya Diaz beneran. Di pertandingan ini Diaz berkali-kali menyisir sisi sayap yang kosong ditinggal oleh Jesus Corona. Giles. Alhamdulillah. Berat-berat. Masih aman. Santai, gak usah buru-buru. Ini partai final. Gak usah buru-buru ganti pemain. Moh salah. Hermoso. Mario Hermoso. Oke, ya dimainin Pak. Main-main Cody Gakpo. Cody Gakpo. Maju langsung ditutup oleh Neuer. Neuer, oke. Tes saat itu, jangan main-main lagi Pak. Jangan buat kesalahan lagi. Eriksen, Christian Eriksen. Lalu salah, salah nyusur. Oke, mau salah, lari salah. Salah umpan dikit. Gak bisa mau balik badan aja. Susah Pak di sini. Sadis, sadis. Gakpo, suasana semakin gelap tapi lampu stadion gak nyala-nyala. Di awal terang, sekarang makin gelap. Oke, sip. Kecepatan para pemain sayap mereka yang bahaya. Luis Diaz, Kemen rebut dulu Virgil. Virgil. Yuk, jangan main-main lagi. Ryan Giles. Arda Güler. Oke. Mazraoui. Cody Gakpo. Mazraoui. Oke, sabar, sabar. Ryan Giles. Hermoso. Pancing dulu deh, pancing. Ya, pancing. Virgil. Gawat deh, gawat sayapnya, Pak. Tessa Tito. Come on lagi, Eriksen. Christian Eriksen. Oke, salah. Moh salah. Memphis Depay. Geleng-geleng sama ini ya, Pak. Luis Diaz.
Wataru Endo. Ini baru kekuatan sesungguhnya dari Liverpool ya. Beda banget kita main di Liga Champions, Pak, lawan Liverpool dengan menghadapi Liverpool di Liga. Sangat beda. Ryan Giles. Neuer. Oke, Felipe Anderson. Tutup, Wataru Endo. Neuer. Chavez masuk menggantikan Eriksen. Oke, Chavez Eriksen, good. Kita butuh yang lebih berapa ya? Berotot di tengah, Pak, kayak Alistair. Felipe Anderson, Luis Diaz. Wih, kosong. Enggak, Depay biarin. McAllister. Buang saja Hermoso. Enggak apa-apa, buang dulu. Depay. Oke. Mengenai badan dari Diomande. Ada saat itu lagi. Ayo, salah. Moh, salah. Kemon, salah. Tessa Tito. Gawat. Masih dapat Liverpool. Wataru Endo. Aduh, ada pemain saya cedera. Satu. Zambo Anguissa. Zambo masih dengan cederanya. Zambo Anguissa. Masih luar biasa, Pak. Ada udah plus-plus itu dah. Felipe Anderson. Mazrui. Mazrui. McAllister. Wataru Endo. Neuer tangkap Neuer. Neuer juga main luar biasa di partai final ini. Neuer. Chavez. Astagfirullah. Masih aja gak dapet, Pak. Babak kedua. Diobrak abrik kita sama Liverpool, Pak. Masuk ke Chavez, belum berubah keadaan. Masih diobrak abrik kita. Wataru Endo. Sampai pemain cedera masih saya biarin main loh, Pak. Ya, karena ini pertandingan terakhir musim ini. Nanti kita ganti di perpanjangan waktu. Kayaknya sih perpanjangan ini. 120 menit, Pak. 84. Gravenberch. Virgil van Dijk ke Ousmane Diomande. Mungkinkah ada serangan balik di menit-menit akhir? Oke, 86, menit 86. Ryan Giles lagi. Masih Giles. Aduh, Giles. Gagal, masih dapat umpan bagus Depay. Felipe Anderson dibody oleh Hermoso. Virgil. Ayo, kanan lagi, kanan. Tessa Tito. Kemon kosong. Counter ini. Serangan terakhir. Yes, salah. Mane 90. Moh, salah. Alhamdulillah. Moh, salah. Mohamed Salah. Menit 90. Pemain Liverpool. Menyingkirkan Liverpool di partai final. Kita lihat serangan balik. Serangan balik Mo Salah. Asis dari Chavez. Zambo Anguissa sampai enggak saya ganti loh, dia cedera. Biasanya saya langsung ganti pemain cedera dikit. No. Salah. Gol menit 90. Tinggal tahan aja ini. Tahan dikit. Enggak jadi 120 menit. Setelah kita dibombarin habis-habisan sama Liverpool. Alhamdulillah. Zambo Anguissa, bisa teman-teman lihat lambangnya. Lambang cedera. Tetap main. Gak terpincang-pincang loh Zambo Anguissa. Ini partai final. Pemain cedera pun gak kelihatan cedera, Pak. Padahal tandanya sudah tanda cedera. Tapi tidak kelihatan cedera. Partai final. This is final.
ini final. Mampukah musim depan, musim ketiga yang akan jadi musim terakhir lo tonton, kita sapu bersih semua piala. Target ya, target musim depan sapu bersih piala. Karena di musim ini kita kehilangan Carabao Cup. Seandainya kita dapat Carabao Cup, kita dapat 4. Karena Carabao Cup itu kita sudah dapat, sudah masuk ke partai final. Tapi sayangnya kita kalah. Tapi pencapaian yang luar biasa di musim kedua, treble winner, Premier League, FA Cup, Liga Champion. Musim depan semoga banyak dana, gak banyak dipotong oleh manajemen. Target saya tetap, target utama saya adalah musim depan Rafael Leao. Semoga bisa dapat, dan kalau dapat kayaknya musim depan ya wajar kita akan targetin musim terakhir ya, sabu bersih semua piala yang mungkin musim depan. Biarkan anak-anak dari lu tonton liburan dulu. Setelah sukses luar biasa di musim ini, treble winner. Wah, ada ini selebrasinya ternyata. Mau saya tutup padahal, Pak. Ternyata ada selebrasinya. Treble winner. Ada ini loh. Alhamdulillah. Ada cutscene-nya loh ternyata. Di FIFA 23 gak ada loh cutscene ini kalau juara. Champion. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Insya Allah ketemu lagi dengan video-video lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.